Turn it up. Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV.
melawan
Gir. Ini Gir. Kita dulu. 2-3 menit terakhir hajar langsung. Hajar. Yeah.
ngerti nama itu kago. Enzo itu bukan macan kan? Ya udah Enzo terakhir macan itu. Jauh. Membukul ini sampai banget, ada ayah, ada ayah, ada ayah begini kan. Waduh, bisa gak dipukulin nih, pukulin nih. Akhirnya diberhentiin. Iya, tapi gitu dia main kaki kan. Jangan kayak main kaki tadi. Aku udah emosi itu nih. Main kaki, wah itu pelanggaran. Untung ayahnya datang. Iya, itu lah, makanya datang paksa ngebut kita dari Pak Budi ngebut tadi. Pokoknya Memet tadi kita terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Budi udah ngebut. Belakangnya bokap gitu kan. Iya. Ada ayah lagi, aduh pasti ngebutin. Pakai gak tau lagi menang kau. Diam dulu loh. Tinggal beberapa menit lagi tuh. Masih berita deh. Masih lama itu. Makanya ayah bingung. Pegang dong, bisa dulu deh. Gue tunggu dulu. Mas, gimana mas? Gue gemeter gila, belum tanding aja gue yang deg-degan. Sebelum, selama dia latihan apa, nongkrongnya sama gue. Gue takut gue. Tapi ditunjukin. Top. Mentalnya lu bakal. Kalau. Ibu aja dulu yang punya kan. Satu, dua, sini. Boy. Satu, dua. Gue yakin, karena jiwa El tuh petarung. Dari SMP tuh berantem mulu, kemudian jadi kalau kayak muring. Itu kebayang tadi katanya Vincent giginya berdarah. Kebayang nggak kalau nggak pakai sarung tangan tuh? Kayaknya copot tuh gigi itu. Ini dia di Vincent masih terlindung dengan sarung tangan, kalau nggak abis. Mantap. Mantap ya pokoknya. Mikirnya sih menang atau kalah sih mikirnya ini apa? Poin ya, enggak poin akhir gitu ditentuin juri. Tapi ternyata kita bisa menang KO ya, KO di ronde ketiga. Sempat agak deg-degan juga karena memang ronde satu Winston lebih unggul secara pukulan. Babak dua L ada satu pukulan tapi masih agak deg-degan. Babak tiga kayaknya dia udah mulai capek kayaknya. Karena KO sama L. Wah, ini gua enggak bisa ngomong lagi tapi udahlah. Ini hasil dari latihan keras selama ini. Bete anjir itu sendiri. Nah, gitu kan. Nice ya. Latihnya bro, latihnya. Gampang nangis emang. Pasti menang ronde ketiga kan? Bilang ronde ketiga pasti menang kan? Nangkel lah KO, pasti habis ronde ketiga napasnya. Selamat buat L. Untung saya datang. Untung ada saya. Guys, tenang bos, guys. Gimana ya teman sparingnya? Wah kelas. Berat, dipukulannya kenceng dia. Terus tadi combo di akhir, wah bersih banget. Susahan lawan siapa? Susahan lawan dia. Dia lincah banget tadi. Eh, tangannya gini dong. Bagus, ini bagus, bangga banget gua, bangga banget. Itu di Hollywood gini ya? Iya. Yoi. Dia dalam waktu sangat pendek, improvement-nya besar banget. Sumpah. Mulai sekarang dia kalau tanding lagi gue pasti backing 100% lah. Ini harus dia pasti ketagihan. Ini enak soalnya rasanya. Ini adrenalinnya lagi dik. Pasti enak ini. Gimana rasanya? Enak kan? Lagi rasa banget. Kan asli. Gue tadi tuh udah enggak mau mukul cuman di belakangnya ada bokap gue kayak. Dia ngasih support mulu. Iya. Yeah. Main asli keluarga lu ada di situ semua. Wah, ini udah. Lu masih bangga sama diri lu sendiri juga? Masih. Benar? Gua bangga, gua kira gua gak bangga. Gua main aja, yang penting temen datang, temen penonton, taunya pernah dikasih bonus. Kita support lah satu kampung datang kita semua. Next HSS, siapa yang berani? Teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Dan jangan lupa juga aktifin tombol loncengnya biar selalu dapat update video-video terbaru dari El Rumi TV. Oh, bangun-bangunnya kayak good morning jomblo ya. Habis ini bisa main bintang film laga.
gantiin Barry Prima. Hampir bangun. Ini apa soalnya? Ya. Nonton lagi, Al. Nonton lagi. Iya. Boleh, Om. Iya, boleh. Ini boleh. Aku melu. Ini aja sih. Ini aja sih. Oh, ini kalau belum. Sorry, Om. Nah. Aku juga. Hah? Aku juga. Belum nonton.